itu kalau syuting master cover cover. Selamat pagi teman-teman semua yang saya hormati, para kru, Pak Tono sebagai sutradara, Ko Jonathan dan tim dari Mamoho, terima kasih sudah datang hari ini. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita ada pekerjaan lagi yang harus diselesaikan dengan baik. Kita ada musik video Mamoho featuring Lesti dan Bilar. Hari ini kita syuting dengan teman-teman talent, ada sekitar 4 talent berarti ya. Talent dramanya ada 4 talent. Singkat aja dari saya, enjoy hari ini teman-teman. Masing-masing tahu di sini ngapain. Kasih yang terbaik untuk talent, terutama talent drama. Kita sangat butuh actingnya karena intinya dari klip ini adalah gimana kita pengen orang yang nonton akan kebawa ya dengan drama yang kita rencanakan. Ketika sedih kita pengen penonton bisa nangis di sini, dan kita pengen juga penonton kesal dengan karakter-karakter yang memang antagonis ya. Kalau di sini ada suami dan ada ibu mertua, jadi kita pengen orang kesal dengan kalian, dan kita pengen orang nangis dengan si istri. Actingnya kita pengen teman-teman enjoy total pasti. Kita yakin teman-teman bukan orang baru di dunia ini, di bidang ini. Kita yakin teman-teman pasti akan kasih yang terbaik buat kita. Itu aja. Pak Tono, ada tambahan? Kojo, ada tambahan? Makasih ya buat para kru, buat para talent. Makasih banyak atas supportnya hari ini. Moga-moga hari ini kita syuting hasilnya bisa berkah buat semua, bisa bagus, dan bisa bawa impact yang positif buat yang nonton ya. Amin. Makasih ya. Oke, untuk mempersingkat, sebelum kita mulai, kita ada baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita berdoa semoga hari ini kita semua fit ya, 100%, kita sehat. Amin. Dan tidak ada kendala, semoga lancar-lancar aja, hasilnya bagus, hasilnya baik. Dan yang terpenting bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga di rumah. Amin. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ceritanya lagi nyiapin nyiapin sarapan gitu, jadi ke suaminya sibuk aja ya. Bagi dua kali ya, primnya kiri kanan aja. Kalau mau. Yang ini. Kecerahan ya, apa kena lampu dia? Stand by, lebih ribet lagi ya mbak. Biasanya sih gitu kalau syuting master cover cover. Lihat mama. Ditambah lagi ada kejadian kamu tuh dikompor-komporin sama ibu mertuanya.
wah itu tuh nggak benar karena ngelihat kamu kecapean tuh gitu kan, itu nggak benar tuh udah serahin aja, oke. Seru ngeliatin syuting. Susah atau gimana bang? Untuk susah pasti ada tantangan sendiri ya. Yeah. Jadi karakternya agak lumayan temperamen ya. Jadi agak harus ngegali lagi. Harus marah, kesel. Harapannya bang? Harapannya semoga video ini banyak yang nonton dan bisa menghibur. Ingin cepet-cepet tahu gitu nanti hasilnya bakal gimana. Gak sabar banget mas, aduh dedek luar biasa sih, bahkan sampai kemarin malam loh masih cepet-cepetnya nanyain makeupnya udah dapet belum, mau gak joinan, kayak gitu-gitu. Aduh care banget dedek, keren. Ini juga, kakak tuh sampai tadi masih chatting-chatting di grup, masih nanyain di sini gimana, dan mereka berdua luar biasa sih, care banget. Gangguin, mamanya gangguin. Mamanya tabrak pakai mobil. Lagi, jangan lukungi, lagi. Kasih cari ya. Oke. Oke, kita habis gua. Ini udah gua udah mandi ya. Ini gua udah bener mandi. Ayo gue, muka gua juga nggak mandi. Gua mandi terus. Cuman memang kemarin muka agak kusam ya, agak pucel. Karena mungkin ya lagi stres kali pada pikiran, lagi project mikir harus belajar chord, belajar chord. Ya jadi kami mau lanjut ke lokasi syuting untuk proses pembuatan video klip lagu terbarunya Lesti Kejora ya. Abang, abang excited nggak dengar lagunya Bunda yang baru? Gimana? Na 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 na. Ya udah, kita lanjut jalan ya. Yuk, udah, babe dulu lanjut ya, ikutin terus kita ya. Iya. Cium dulu papanya, belum cium hari ini. Udah, enak. Akhirnya kita sampai juga ya. Halo, bilang. Iqbal ini. Halo, Dek. Alhamdulillah. Berapa persen progresnya hari ini kira-kira? Udah setengah? 2% kira-kira udah berapa persen progres hari ini? Udah selesai? 70%. Serius? Udah lumayan banyak dong? Banyak, ada kan sudah di sini. Cici! Iya harus gitu kalau syuting beres. Hai BBL! Hai Pak Bos! Ah, nanti kamu makanan rembes! Salim! Bos Jo ini? Makanan rembes kan? Dari tadi ya? Dari pagi ya? Dari pagi. Keren nih, luar biasa. Dedikat banget totalnya semua. Gak ada, udah. Sebagai klien benar-benar dia monitoring banget guys. Jadi langsung banget dari proses buat lagu sampai proses buat video klip. Benar-benar dijagain banget sama gue. Yang paling bawel nih, yang paling sering meneror saya. Enggak sih, sebenarnya saya bukan diteror sama enggak. Maksudnya luar biasa keren totalitas. Enggak, tapi kakak juga fast respon loh. Ini syuting ini dari pagi ya? Setengah 7 udah sampai. Buset, udah ngalahin callingan kru. Padahal dia kliennya loh. Hebat, luar biasa. Enggak, kita kru. Tapi gimana kok oke kan? Ya ini tadi gimana? Ini pemainnya bagus banget, emosionalnya dapat. Serius? Yang mertua dapat, yang ibunya dapat, yang suami juga dapat. Bagus. Serius oke ya? Serius. Oke. Udah makan belum? Aman, kita makan terus. Aman. Harus. Cici udah ada take dulu. Belum ya sama Mama Dede? Biar sembuh. Sama Mama kamu. Oh, requestan Dede gimana? Bang. Ya, itu.
Mati. Cuma mati. Enggak sih. Cuman aku Aduh, sampai ini ayamnya dia. Sih. Cuman. Aman. Gua mau depresi. Intronya aja gua udah nangis. Gimana? Kurang enggak makanannya? Enak kayak makan. Enak juga. Mana sih pantofel lele itu? Oh iya. Saya bagian produksi. Next apa lagi nih makanannya? Gimana, makanan seksi seksi konsumsi dia. Saya bagian produksi soalnya. Ya Allah, seneng banget deh. Udah makan belum? Enak enggak? Enak kan? Sok pokoknya mas puasnya weh. Mana syuting di Leslar. Amin. Makasih Vanya udah bantu support ya. Gimana mainnya? Oke. Yang saudara tadi bagus. Produser bagus, Pak Ferry, Pak Nandis. Ya, ada apa? Masih banyak ya? Jadi ceritanya ini memang pengen relate sama masyarakat. Kita kerja sama brand. Memang produk ibu menyusui. Dan memang banyak isu di mana banyak istri-istri yang setelah menikah kan, mohon maaf, badannya kebanyakan yang nggak terjaga karena memang faktor. Ini terjaga dong badannya. Ya, kalau kamu mah. Karena banyak orang yang ini kan, yang memang faktor genetik terus habis ngelahirin tuh, mohon maaf ada yang melar gitu-gitu. Makanya kenapa memang konsep video clipnya itu dibikin yang memang benar-benar banyak relate di masyarakat gitu. Terus biasa kondisinya kan setelah ngelahirin biasa wah udah nggak cantik lagi ya, udah melahirin anak lu nggak cantik lagi. Untuk Lesti hebat banget ya. Lesti setelah ngelahirin makin cantik. Oh, Lesti betul banget ya. Lesti dong lu makin sayang tuh. Iya dong Lesti dong, makin setelah ngelahirin makin cantik. Nanti lu harus gitu juga Alfa, nanti lu harus gitu juga Alfa, punya istri makin cantik, apa makin melahirin makin cantik makin disayang. Bener banget ya, kita biasa diurusin. Iya dong. Ini kan produser. Oh iya. Baik. Bapak udah belum makan? Saya enggak ada makan saya. Udah nyetok. Tahu dulu nih. Nih, dulu lagi. Oke guys, karena gua harus take sebentar. Gua mau aduh dulu. Siapa juga yang mau nge-record? Pilihan banget ya. Kok makan lagi? Aman. Ya udah, oke. Kak Lesti, hari ini gimana nih kak konsepnya kak? Hari ini seperti biasa, makeupnya gini-gini aja. Cantik ya sayang, aku setiap hari cantik kan kak? Ya. Kak hari ini syuting apa kak? Kita baru dari Rizky Bila. Hey. Asik. Yang akan dinyanyikan oleh Rizky. Dari sini aja ternyata. Judulnya apa kak? Spill dong kak. Spill. Judulnya berkaitan, judulnya adalah Give Up. Bila saya akan menyanyikan lagu Inggris loh. Ciptaan lagu Kabilan. Ya, alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk bikin lagu proyek dari Mambuung yang akan masih lagu ini membawa pesan positif ya bagi orang-orang yang struggling, orang-orang yang merasa hopeless, putus asa, yang mudah-mudahan bisa menjadi bentuk penyemangat ya buat mereka ya. Hari ini gimana syutingnya? Seru. Talentnya bagus-bagus, portingnya keren-keren. Terus dramanya juga bagus. Ya kita create gambarnya juga enak sesuai mood. Scene spesial apa? Ini. Apa ini? Lip sync. Kita maksudnya apa? Lilin-lilinan. Kita lebih kalem. Okay. Cuma ya harus lebih ada grand scene-nya lah. Okay. Supaya gambarnya mewah. Jangan lupa nonton ya. Okay. Semoga trending lagi. Syutingnya gimana om? Hari ini konsepnya? Sebenarnya gini ya, sesuai dengan treatment yang sudah kita sepakati. Jadi hari ini itu kita mempersoalkan tentang seorang istri yang teraniaya. Punya suami yang kasar, yang nggak perhatian sama sekali. Sementara
si istri itu di rumah capek, mengerjakan semua pekerjaan, tapi tidak disayang. Terus istrinya kan berpikir, apa mungkin aku jelek karena jelek ya. Dan juga El ya, mertuanya juga. Hah? Apa? Ya. Mertuanya juga nggak sayang, jadi istri ini mengalami depresi, mentalnya down banget. Karena memang benar-benar dia merasakan diri itu capek sih. Bentar dia harus ngurusin bayi yang masih merah dan satu lagi. Gitu sih. Nah, ini kan ada dua treatment ya, yang satu story, yang satu lip-sync. Lip-sync. Ya. Untuk lip-sync sendiri gimana? Lip-sync konsepnya, ya lip-sync menyesuaikan lagu ya, karena lagunya melo gitu terus. Jadi kita mengkonsepkan lip-sync ini Lesti dan Cepu dan juga Bilar itu, kalau Bilar main piano, Lesti dan Cepu bernyanyi di antara lilin-lilin menyala. Ya semoga menarik, memuaskan yang menonton. Ini bentuk support Lesti dan Bilar terhadap ibu-ibu yang memang dilanda kesulitan, baby blues, struggle, tekanan mental, tekanan hidup. Ya dan kita berharap ya mudah-mudahan lewat proyek lagu ini bisa sedikit yang memberikan energi positif lah, energi baru, semangat baru untuk supaya tidak menyerah dalam hidup. Dan baby ibu nggak ada bapak-bapak. Dan baby ibu nggak ada bapak-bapak. Bentar gue bapak, gak ada baby ibu. Ini sebetulnya gue agak tengsin guys untuk nongol di sini. Cuma ya, karena ini kan bentuk support kita ya, support suami ya kepada istri. Dan mudah-mudahan bisa apa ya, support kita bisa nyampe ya, bisa menjadi pesan positif untuk kalian. Gimana Pak Tono hari ini Pak Tono? Mantap, luar biasa. Ya. Hey. Kita tuh ada project mau bikin movie clip bareng Dede. Yeay. Ini kayak anak SD. Persiapannya gimana nih Kak untuk MV hari ini? Wow, luar biasa ya. Ini kita betul-betul satset buat gitu ya. Luar biasa banget sih dari timnya Lesla, dari timnya Mamukung juga. Keren, luar biasa nih. Ini kayaknya tercepat ya. Cepet banget. Harapannya gimana nih Kak? Kakak kan sekarang udah di tengah-tengah proses syuting MV ya. Menurut Kakak visualnya tuh kayak gimana? Ya, harapannya sih hasilnya bisa sesuai dengan prediksinya kita ya. Harapannya kita gitu. Dan semoga banyak ibu-ibu yang relate, banyak ibu-ibu yang tersentuh, dan banyak ibu-ibu yang waktu ngeliat movie clipnya ini jadi ngerasa gak sendirian lagi. Sekarang udah ada Mang Uung, ada Dedek Lesti, ada kakak yang siap selalu support kalian semua. Jangan lupa ditonton ya MV-nya, dan jangan lupa kalau udah nonton nanti di-share juga supaya makin banyak yang nonton. Jangan lupa di-subscribe, di-love, like. Sabar nungguin hasil. Doain.
ntar kurus lagi, nangis terus. Udah deh pak. Belum apa-apa udah. Hei! Sedih ya. Sedih. Lagunya bagus banget. Kak Bilar tuh kalau bikin lagu, liriknya top. Okay. Baru musiknya mulai udah rembes deh. Hari ini tuh bagus banget, jujur gak nyangka, ini kan persiapannya mepet ya. Jadi kita itu prepare dari ke MV itu gak sampai seminggu. Jadi cuman 5-6 hari ini kita prepare ke syuting hari ini. Beneran gak nyangka bener-bener, meskipun di tengahnya gak mulus ya, kita banyak perbedaan pendapat, nyatuin visi lagi, dari pagi kita baru klop. Tapi sih gak nyangka sih take hari ini sih keren banget. Gak sabar banget nungguin hasilnya jadi, semoga yang nonton semuanya terhibur, bisa kemotivasi juga apa yang mau kita sampaikan, visi kita bikin lagu ini bareng-bareng, bisa nyampe ke kalian semua. Tapi buat Leslar, good job banget, bener-bener dari scene-nya, dari take-nya, sampai pemeran-pemerannya sih hari ini keren banget. Jadi buat kalian semua yang nonton, semoga enjoy, semoga kehibur, semoga happy. Nah, jadi gini, jadi jujur saya bilang sama Pak Ferry tadi kan, saya bilang ini adegan ini tuh kayak gini, kalau waktu momen ini Dedek Lesti nangis jackpot sih, ini pasti bagus banget. Lah langsung. Jadi emang keren banget, salut banget buat Lesti, buat Bilar sama buat Leslar. Thank you banget, makasih udah terima kita buat collab bareng. Lagunya luar biasa banget, sampai salting deh. Lagunya luar biasa. Masih ada satu lagi sih. Iya, makanya. Tarik nafas deh. Aduh, air mataku kayak keluar terus rasanya. Gua ngelihat Lesti perfect, bagus banget, bener-bener kerasa feelnya dapet banget, moodnya dapet banget. Tapi ngelihat bini gua kaget ya, bukan bini gua itu. Terus kayak siapa dong kok? Ya gak tau sih, Momoong lagi berubah hari ini, bukan Momoong itu. Terpesona ya kok. Ya gimana ya ngomongnya? Gak, tapi menurut kita harusnya resultnya nanti bisa bener-bener menginspirasi semua ibu-ibu yang nonton. Jangan lupa kalau yang nonton terinspirasi, kebantu. Dapat banyak insight di situ, di share juga ke yang lain. Jangan lupa kalau kalian suka channel ini dan nungguin kolaborasi Momoong bareng Lesti Bilar atau Leslar lagi ke depan, jangan lupa like, comment sama subscribe ya di sini. Lesti lagi makan apa tuh kak? Mie ya mak. Hey, ibu. Hey, ibu. Makanannya apa tuh kak? Mie ya mie. Siapa ini? Suaranya bagus nggak? Ganti cincin. Bagus. Ya, ganti cincin. Ya, ya. Bye bye na. Kakak juga takut tuh acting tuh sebetulnya. Karena sekarang tuh kan kita lagi fokus ke musisi. Madernya, balik. Berarti tuh ada jawabnya tuh. Tapi di sisi ya, ini kesempatan gua untuk apa ya? Maaf ya, maaf. Membuktikan. Dan apa ya? Dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dari industri. Keren, tadi keren banget setnya, bagus banget, apik ya. Si Amik ini timnya Pak Tono nih, keren. Kita udah sering kerja sama bareng sama Pak Tono ya di beberapa video klip. Jadi kita udah nggak meragukan lah kualitas yang diberikan ya. Terus kita memang pengennya ngambilnya ini apa ya, close-close ya, close-close bokeh-bokeh ya. Terus ada kita pakai menggunakan konsep Lili. Pak Tono, ya. Kalau udah untuk kualitas gambar, penyutradaraan, pengadeganan, udah gak perlu ditanya lah. Nah, kalau musik nih saya tanya, ini gimana menurut Bapak tentang lagu ini nih? Isi listening tapi dalam di hati. Iya. Apalagi yang nyanyi, terus kejuara ya. Iya.
Wah, cengkoknya yang gak habis-habis dulu. Gak ada cengkok dong, Pak, ini apa? Ini Pak, ya. Jadi kelihatan kan gua lumayan besar juga. Kalau mau project berikutnya bisa kita bantu. Hey. Kalian bikin lagu berikutnya. Lumayan ya, berat ya, karena propertinya ada yang besar-besar kayak piano gitu-gitu, ada rotator gitulah buat muter, terus dan konsep hari ini kan videonya kan ini ya, ada penceritaannya, ada dramanya ya, jadi ada talent, kita berhubungan dengan banyak talent juga, jadi itu sih kesulitannya itu, tapi alhamdulillah lancar sampai jam segini kita apa. Ya, thanks God belum ada kendala. Menurut Bapak lebih sulit kali ini atau yang kemarin-kemarin? Kalau ini sih sama ya. Lebih ke apa ya, masing-masing punya apa namanya challenge-nya sendiri-sendiri ya. Kalau hari ini ya karena gitu tadi kita ada apa? Ada main story-nya ya. Jadi ada penceritaan, jadi gimana kita bekerja dengan banyak talent ya. Kalau biasa kan kita di studio aja kemarin-kemarin talentnya cuma dikit lah. Kalau sekarang cukup banyak dan gimana caranya kita bisa bikin apa dramanya itu dapat gitu loh. Karena ini sedih banget ceritanya di dalam sini, di dalam apa musik video ini sedih lah. Kita pengen orang nonton tuh sampai bisa nangis, tapi di ujungnya orang bisa semangat gitu nonton ini. Jadi itu challenge-nya dan itu goals-nya kita sih, pengennya bisa kayak begitu gitu. Jadi itu tingkat kesulitannya kalau di judul kali ini, di musik video ngomong-ngomong feature yang selatan di visual, apa yang harus dihasilkan? Pasti orang kalau ngelihat video klip ini, satu kata cakep ya. Cakep tuh maksudnya setnya bagus, gambarnya tuh cakep gitu loh, gambarnya cakep, kita bermain dengan lighting yang manusiawi, nggak yang berlebihan, jadi cukup aja ketika nonton tuh di mata tuh enak gitu, dengan belum lagi dengan pergerakan kamera yang apa ya, yang ciamik lah gitu loh. Jadi ya itu sih dijamin asik lah pasti di judul ini nih. Bapak buat MV ini dan buat penonton ini kan tentang perjuangan seorang ibu ya, jadi kita pengen buat para apa ya, ibu-ibu di luar sana, ibu yang lagi menyusui gitu, kita pengen mereka itu relate gitu dengan cerita ini mereka, jadi akhirnya pas nonton ini gue banget nih gitu, gue ngalamin ini, gue sama-sama pernah di sini gitu, wah ini apa ya, dan ketika nonton mereka bisa semangat lagi yang dulunya mungkin yang kemarin-kemarin lagi terpuruk, tapi ketika nonton ini mereka yang cheer up lagi, mereka yang semangat lagi gitu. Itu sih itu harapannya kita banget dari tim Leslar Entertainment sama tim Mamuung. Bagus, lagi ke atas, mukanya ke atas. Ikut tangga milik, oke. Bapak tidur, bapak tidur. Masih sedih soalnya. Halo, aku Tita Hananto. Apalagi nih, aku seorang komedian. Tapi di sini saya harus nangis seharian. Tapi terbantu banget sama lagu Lesti yang sedih banget sumpah, kayak pas lagi dikasih storytellingnya dengan lagu itu tuh kayak ini Lesti kamu tuh membuat aku menangis padahal aku lagi gak kenapa-napa, tanggung jawab dede. seru banget cuman karena cuaca yang panas aja itu kendalanya, cuman itu, tapi selebihnya I'm hot, I'm beautiful. Hey. Pokoknya seneng banget, ditunggu next project lah ya, woy. Oh, harapannya apalagi diharapkan dari Lesti, ya udah jelas pasti lagunya akan booming, lagunya akan sukses. Pokoknya akan viral lah di mana-mana. Dan mudah-mudahan ada seriesnya ya. Sukses terus untuk semua tim produksi Lesti dan semua pihak yang ikut bekerja di project ini. Mudah-mudahan akan terus ada project selanjutnya. Memberi semangat kepada ibu yang mentalnya hancur. Nah, ibu jadi orang seger kuat begini, seger kuat begini, fresh gini hancur dari mana? Gak jelas. Ya, dia kan banyak pikiran tambah gede. Mungkin touching aja, kan mulai dari meluk kan? Nah itu kan, nengok sedikit ke sana, nengok sedikit, terus senyum. Nah di sini kan udah nggak ini kan, menemukan dunia baru. Senyumnya itu kayak ngangguk, maksudnya, ayo lu bisa. Nah,
selesai? Udah. Nama kamu asal apa? Yuk, iya, nama panjangnya apa? Aslan. Makasih ya udah syuting video klip ini ya, udah mau syuting video klip ini ya. Doain ya, sukses ya. Nanti ditonton ya. Siap. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Terima kasih, guys. Alhamdulillah akhir juga selesai. Makasih buat kru yang terlibat, pemain, kru Momo Ung serta owner Momo Ung yang udah ngasih kita kesempatan untuk berkarya lewat proyek kali ini. Proyek yang ya bisa dibilang memang waktunya sedikit, namun mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik lah pastinya ya. Terus secara overall sih tadi gue suka banget. Tinggal nanti kita tunggu proses editingnya, mudah-mudahan bisa memukau, bisa keren pokoknya, dan mudah-mudahan bisa menyentuh banyak orang nantinya. Oke, kalau gitu makasih yang udah support kali ini. Pokoknya jangan lupa untuk streaming terus dan nonton, dengerin di all platform musik ya lagu ini, Menyerah. Mudah-mudahan meskipun judulnya menyerah, tapi kami ingin menyampaikan bahwa jangan pernah menyerah dalam hidup, karena setiap kesulitan akan ada kemudahan, setiap gelap akan ada terang, dan setiap sukaran, kerumitan akan ada jalan terbaik yang pasti yang Tuhan sudah bukakan untuk kita. Jadi tetap semangat, tetap bersyukur menjalani hidup, tetap itulah pokoknya ya teman-teman ya.